Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine too. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika dengan materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Mari kita simak materi berikut ini. Penjumlahan bilangan bulat. Anak-anak, bagaimana cara menjumlahkan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan? Perhatikan garis bilangan dan kata kunci berikut ini. Yang pertama, menggunakan garis bilangan pada penjumlahan bilangan bulat, melangkah pada garis bilangan dimulai dari angka 0. 2. Apabila bilangan bulat positif ditunjukkan dengan melangkah sebanyak bilangan tersebut ke arah kanan. Sedangkan bilangan bulat negatif ditunjukkan dengan melangkah sebanyak bilangan tersebut ke arah kiri. Sehingga kata kuncinya lebih singkatnya, apabila bilangan positif, maka menunjukkan arah kanan. Sedangkan bilangan bulat negatif menunjukkan arah kiri. Mari kita coba berikut ini. Anak-anak, perhatikan contoh penjumlahan bilangan bulat berikut ini. Contoh pertama, 5 ditambah 3. Kita buat garis bilangan dulu ya. Untuk menghitung 5 ditambah 3, langkah pertama, angka 5 ditunjukkan dengan melangkah 5 langkah ke kanan dimulai dari 0. Ditambah 3, artinya kita lanjutkan melangkah 3 langkah lagi ke kanan, sehingga langkah terakhir pada garis bilangan tepat pada angka 8. Sehingga dapat kita selesaikan 5 ditambah 3 sama dengan 8. Mudah bukan anak-anak? Berikutnya, contoh 2. Negatif 6 ditambah negatif 3. Kita buat garis bilangan dulu. Untuk menghitung negatif 6 ditambah negatif 3, langkah pertama, angka negatif 6 ditunjukkan dengan melangkah 6 langkah ke kiri dari 0. Kenapa kok ke kiri? Karena angkanya negatif 6. Ditambah negatif 3, artinya kita lanjutkan melangkah 3 langkah lagi ke kiri, sehingga terakhir pada garis bilangan tepat pada angka negatif 9. Jadi negatif 6 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 9. Selanjutnya, perhatikan contoh 3. 4 ditambah negatif 2. Kita buat garis bilangan dulu ya. Untuk menghitung 4 ditambah negatif 2, langkah pertama, angka 4 ditunjukkan dengan melangkah 4 langkah ke kanan dimulai dari 0. Ditambah negatif 2, artinya kita lanjutkan melangkah 2 langkah lagi ke kiri, sehingga pada garis bilangan tepat pada angka 2. Jadi 4 ditambah negatif 2 sama dengan 2. Anak-anak, perhatikan contoh 4. 4 ditambah negatif 5.
Perhatikan garis bilangan berikut ini. Untuk menghitung 4 ditambah negatif 5, langkah pertama, angka 4 ditunjukkan dengan melangkah 4 langkah ke kanan, dimulai dari 0. Ditambah negatif 5, artinya kita lanjutkan melangkah 5 langkah lagi ke kiri. Sehingga langkah terakhir pada garis bilangan tepat pada angka negatif 1. Sehingga 4 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 1. Anak-anak, dari contoh 1 sampai contoh 4 yang sudah kita simak tadi, yang hasilnya adalah 4 tambah 3 sama dengan 7, negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 5, 4 ditambah negatif 2 sama dengan 2, 4 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 1, maka dapat kita simpulkan, kita buat kata-kata kunci yang bisa memudahkan kita untuk menyelesaikan soal penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama, tanda positif atau negatif mengikuti angka terbesar. 2. Kurangkan bilangan terbesar dan terkecil. 3. Apabila tandanya sama, maka jumlahkanlah. Perhatikan contoh yang pertama. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Tandanya sama-sama positif, maka kita jumlahkan. Hasilnya juga positif. Contoh yang kedua, negatif 2 ditambah negatif 3, sama-sama bilangan negatif. Kita jumlahkan, maka hasilnya juga negatif, yaitu negatif 5. Contoh yang ketiga, 4 ditambah negatif 2, positif ditambah negatif. Maka selisihkanlah, 4 dikurangi 2, sama dengan 2. Hasilnya adalah positif 2 karena mengikuti tanda angka yang besar, yaitu positif 4. Contoh yang terakhir, 4 ditambah negatif 5, positif ditambah negatif. Selisihkanlah 5 dikurangi 4, 1. Tandanya tetapi hasilnya negatif 1 karena mengikuti tanda negatif pada negatif 5. Mudah bukan anak-anak? Anak-anak, dari kata-kata kunci yang sudah kita pelajari tadi, 1 sampai 3, maka bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal penjumlahan bilangan bulat. Perhatikan contoh berikut. 30 ditambah negatif 16. Karena tandanya berbeda, maka diselisihkan. 30 dikurangi 16. Hasilnya adalah 14. Positif 14. Tanda positif mengikuti angka 30. Contoh yang kedua. Negatif 45 ditambah 30. Negatif ditambah positif. Tandanya berbeda, maka kita selisihkan. 45 dikurangi 30. Dengan tanda mengikuti 45, sehingga hasilnya adalah negatif 15. Contoh yang ketiga, negatif 25 ditambah negatif 15. Sama-sama bilangan negatif, maka kita jumlahkan hasilnya negatif 40. Contoh keempat, 28 ditambah negatif 50. Positif ditambah negatif. Karena angka 50 lebih besar dan bertanda negatif, maka hasilnya adalah negatif 22. Contoh terakhir, negatif 29 ditambah 29. Negatif ditambah positif. Kita selisihkan. Karena angkanya sama, maka diselisihkan hasilnya adalah 0. Mudah bukan anak-anak? Semangat ya!
Anak-anak, sebelum kita mempelajari tentang pengurangan bilangan bulat, kita belajar dulu tentang lawan bilangan. Lawan dari suatu bilangan adalah bilangan itu sendiri di sisi sebaliknya pada garis bilangan, serta memiliki jarak yang sama dari nol. Perhatikan garis bilangan berikut ini. Ustazah akan mencari lawan dari bilangan 5. Kita lihat jarak antara 0 dan 5. Kita cari jarak yang di sebaliknya antara 0 dengan 5, yaitu dengan negatif 5. Jadi, 5 adalah lawan dari negatif 5. Atau bisa juga negatif 5 adalah lawan dari 5. 12 adalah lawan dari negatif 12. Negatif 20 adalah lawan dari 20. Mudah bukan anak-anak? Pengurangan bilangan bulat. Bagaimana sih anak-anak cara mengurangi bilangan bulat? Mengurangi dengan suatu bilangan bulat sama artinya dengan menambah lawan pengurangnya. Untuk setiap bilangan bulat A dan B, maka berlaku A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Perhatikan contoh berikut ini. 8 dikurangi 12 sama dengan 8 ditambah negatif 12 sama dengan negatif 4. Berikutnya, negatif 10 dikurangi 15 sama dengan negatif 10 ditambah negatif 15 sama dengan negatif 25. Berikutnya, 6 dikurangi negatif 6 sama dengan 6 ditambah lawan dari negatif 6, yaitu positif 6, sehingga 6 ditambah 6 sama dengan 12. Berikutnya, negatif 17 dikurangi negatif 13 sama dengan negatif 17 ditambah lawan dari negatif 13, yaitu positif 13. Sehingga negatif 17 ditambah 13 sama dengan negatif 4. Berikutnya, 20 dikurangi negatif 12 sama dengan 20 ditambah lawan dari negatif 12, yaitu positif 12. Sehingga 20 ditambah 12 sama dengan 32. Berikutnya, negatif 18 dikurangi 12 sama dengan negatif 18 ditambah negatif 12 sama dengan negatif 30. Bagaimana anak-anak, mudah bukan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, selesai sudah kita belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Mudah-mudahan anak-anak paham semua ya dan bermanfaat untuk kita semua. Don't forget to pray on time. Don't forget to read the Holy Quran. Don't forget to obey your parents. Don't forget study hard. And be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.